Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo rekan Universitas Negeri Padang. Tidak terasa sepekan telah berlalu. So, I'm gonna tell you about our achievement and our activity achieved by Universitas Negeri Padang on this week. Pada pekan ini, Universitas Negeri Padang meraih beberapa prestasi. Yang pertama, pada pekan ini, Komisi Penyiaran Indonesia Daerah KPID Provinsi Sumatera Barat memberikan penghargaan pada Universitas Negeri Padang sebagai lembaga peduli penyiaran. Prestasi selanjutnya, Kepala Pusat Pendidikan Pembelajaran dan Merdeka Belajar LP3S UNP Dr. Nofrion MPD terpilih sebagai penyaji terbaik dalam rangkaian kegiatan The Second Lawang Sewu International Symposium on Humanities and Social Science. Prestasi berikutnya, Della Putri Nabila, mahasiswa program studi D3 Statistika, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, meraih medali emas bidang matematika dan medali perak bidang biologi pada kompetisi Olimpiade Matematika dan Ilmu Pengetahuan Nasional yang diselenggarakan oleh Pusat Prestasi Nusantara. Dan prestasi terakhir di pekan ini, dua peneliti dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Padang, Abror SEMA PhD dan Oki Trinanda SEMM, masuk 5 besar top seeded author pada Asia Pacific Journal of Tourism Research berdasarkan Research Gap. Berita pertama, pada minggu ini, Senin 4 Desember 2023, Universitas Negeri Padang Expo 2023 resmi dibuka. Harapan rektor dalam acara ini bisa menumbuhkan budaya riset. Berita selanjutnya, UNP Expo 2023 hari pertama, LPPM gelar talk show bersama Kemenkumham pertemakan Melek HKI. Berita berikutnya, Prodi Animasi UNP gelar seminar bersama CEO Durio Plus dan PAP Animation. Berita selanjutnya, masih pada hari yang sama, UNP Expo 2023 hari kedua, 5 pusat riset UNP presentasikan hasil penelitian. Berita berikutnya, Selasa 5 Desember 2023, Prodi Penginderaan Jauh dan Sistem Informasi Geografis jalin kerjasama dengan PT Daspa. Berita selanjutnya, UNP Expo 2023, talk show CCR bersama stakeholder UNP Bank Nagari dan Semen Padang. Berita selanjutnya, Asesor Lembaga Akreditasi Mandiri Pendidikan Tinggi Kesehatan Indonesia laksanakan visitasi Prodi Kedokteran Hewan UNP. Berita selanjutnya, UNP, IPB, dan BMKG adakan seminar nasional penerapan klimatologi dalam berbagai bidang keilmuan. Berita selanjutnya, 4 mahasiswa UNP jadi korban erupsi Gunung Marapi. Rektor ucapkan bela sungkawa yang sedalam-dalamnya. Berita berikutnya, UNP kerahkan tim dan 3 unit ambulan bantu proses evakuasi korban erupsi Marapi. Berita selanjutnya, Rabu 6 Desember 2023. Di Pulau Pinang dan Kedah, Malaysia, UNP jalin kerjasama dengan 7 institusi pendidikan. Beralih pada berita selanjutnya, dalam rangka pembukaan Prodi Kedokteran Hewan UNP, tim asesor LAMPETKES kunjungi Rumah Sakit Hewan Sumatera Barat. Berita berikutnya, 5 tim pengabdian PNBP 2023 presentasikan di UNP Expo 2023. Berita selanjutnya, 5 tim penelitian PNBP 2023 presentasi di UNP Expo 2023 di hari ketiga. Berita selanjutnya masih pada hari yang sama. WR1 UNP lakukan koordinasi dengan BPBD Sumbar terkait pencarian korban erupsi Marapi. Berita berikutnya, visitasi pendirian program studi kedokteran hewan UNP, langkah awal menuju perguruan tinggi unggul di bidang kesehatan hewan. Berita selanjutnya, Dekan FIK UNP terima audiensi Kadispora dan Kadisdik Kota Solo. Berita selanjutnya, Kamis 7 Desember 2023. Bicara soal cendikia Minang dalam perubahan zaman, Rektor UNP ingatkan orang Minang harus terus berpikiran tajam. Berita berikutnya, UNP Expo 2023 gelar seminar internasional pertemakan World Class University. Berita selanjutnya, dosen FBS Universitas Negeri Padang selesaikan pelatihan di Jepang. Berita berikutnya, Universitas Negeri Padang Expo 2023 resmi ditutup Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada masyarakat. Berita selanjutnya, Jumat 8 Desember 2023, Subuh Mubarak Universitas Negeri Padang pagi ini akhlak terpuji untuk generasi madani. Berita berikutnya, Ketua Umum Tim Penanggung Jawab SNPMD Prof. Ganefri, PhD, sampaikan skema penerimaan mahasiswa baru pada konferensi pers peluncuran SNPMB 2024. Berita berikutnya masih pada hari yang sama, Departemen Otomotif UNP jalin kerjasama dengan Astra International Daihatsu.
Berita selanjutnya, Departemen Biologi UNP sukses gelar pameran di The Third Bio Fashion Expo 2023. Berita selanjutnya, Sabtu 9 Desember 2023, revolusi pengembangan alat praktikum fisika berbasis IoT dalam peningkatan pembelajaran praktikum fisika. Dan berita terakhir pada pekan ini, Minggu 10 Desember 2023, sebanyak 11 judi di Batam jalin kerjasama dengan UNP. Demikian rangkuman kegiatan Universitas Negeri Padang. Saya Mamat Al-Fikri dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Pamit undur diri. We'll be right back. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.